Diketahui 2 per X kurang 3 lebih kecil daripada 3X per X min 3. Ditanyakan himpunan penyelesaian rumusnya untuk ketidaksamaan Fx per Gx lebih kecil daripada 0 dapat diselesaikan dengan membuat garis bilangan dengan batas-batas Fx sama dengan 0 dan Gx sama dengan 0 dengan syarat menyebut G dalam kurung X tidak sama dengan 0. Dari soal di atas nih, kita pindahkan dulu ke ruas sebelah kiri semuanya. Jadi 2x min 3 dikurang, nah, karena kita pindahkan semuanya ke ruas kiri. 3x x min 3 lebih kecil daripada 0. Jadi jawabannya 2 min 3x X min 3 lebih kecil daripada 0. Nah, dari sana sekarang kita tentukan batas-batasannya. Batasannya kan yang ini yang Fx, ini yang Gx. Jadi 2 min 3x sama dengan 0. Dan min 3x, 2 kita pindah ke ruas belah kanan jadi negatif, min 2. Jadi x sama dengan, karena ini negatif, ini negatif, jadi positif di sini, 2 per 3. Nah, sekarang yang bawahnya, yang gx-nya. Gx-nya x min 3 sama dengan 0. Jadi x sama dengan 3. Karena yang diminta adalah tandanya lebih kecil, jadi jawabannya adalah x lebih kecil dari 2 per 3 dan x lebih besar dari 3. Jawabannya, himpunan penyelesaiannya adalah 3.